Saat ini, sepeda motor telah menjadi salah satu pilihan moda transportasi yang paling digemari oleh masyarakat, terutama di kota-kota besar di Indonesia yang terkenal dengan kusutnya jalan raya. Gerakan yang lincah bisa masuk di celah-celah mobil, membuat pengendaranya bisa lebih cepat sampai di tempat tujuan. Tetapi bagaimana bila motor dikendarai justru membuat jengkel? Aksi-aksi berikut ini, On The Spot akan merangkumnya dalam 7 video motor jatuh. Video motor jatuh yang pertama datang dari seseorang yang ingin menunjukkan kebolehannya dalam menunggangi sepeda motor. Ia berniat untuk melakukan aksi standing menggunakan motor balap barunya. Apakah yang akan terjadi? Mari kita hitung bersama. 3, 2, 1, go! Come on baby and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin'. Put that bang bang, girl stop it. Wanna just bang bang and pop it. While the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the pocket. Aksi berikutnya datang dari para pria ini. Pria pertama cukup berhasil melakukan aksinya dengan baik. Akankah temannya juga bisa melakukan aksi berbahayanya? Sayang, pria kedua tak mampu mengendalikan laju motornya dan boom! Ia justru jatuh ke sungai. Aksi selanjutnya datang dari seorang pembalap motor yang sedang berlomba di suatu kejuaraan. Namun motornya agak tertahan karena terjebak di tengah-tengah gundukan tanah. Saat melanjutkan kembali pertandingan, ia justru menabrak pohon. Mengendarai sepeda motor memang diwajibkan harus dalam kondisi fit, terlebih jika Anda berkendara di malam hari. Namun rupanya hal tersebut tidak diindahkan oleh pengendara motor yang satu ini. Ia terlihat lemas dan mengantuk. Akibatnya, hal ini bisa berbahaya dan fatal bagi pengendara seperti dalam video berikut. Jatuh dari motor bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, termasuk di arena balap. Video berikut melibatkan dua orang pembalap sekaligus. Berikut cuplikannya. Sialnya lagi, motor kedua pembalap ini saling terkait hingga sulit untuk dikendalikan. Akhir dari laju motor yang satu ini, berikut cuplikannya. Video terakhir datang dari pengendara motor yang sedang mengikuti perlombaan drag race. Terlihat jalanan nampak terlalu licin untuk diadakan perlombaan. Hasilnya, pemirsa, itulah ketujuh video motor jatuh versi On The Spot.